Apa kabar semua? Semua murid tahun 3 Al-Amin. Istiharap semua dalam keadaan yang sehat. Dan jangan keluar ke mana-mana. Kita ada urusan yang penting. Di rumah baik-baik dan jaga diri baik-baik di rumah. InsyaAllah. Okey, pada kali ini, tajuk yang kita akan belajar adalah bercakap benar. Okey. Pada tajuk yang lepas adalah tajuk menjerahi rakan. Okey, Ustaz harap pada kali ini kamu akan lebih fokus dan akan ingat apa yang Ustaz akan sampaikan, insya-Allah. Okey, sebelum memulakan pelajaran kita, Ustaz nak kamu sediakan dua buah buku ini. Okey, yang pertama sebelah kanan buku teks akhlak tahun 3. Buka muka surat 10 dan latihan yang kamu akan buat di dalam buku inovatif yang berwarna pink ni adalah di muka surat 9. Okey, sediakan sekali dengan alat-alat tulis kamu. Jika ada nota penting yang kamu hendak catat ataupun tandakan di dalam buku. Okey, mari kita baca doa mula belajar sama-sama. InsyaAllah dengan membaca doa ini, pembelajaran kita diberkati oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilman warzuqni fahman. Waj'alni innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Inni ra'aytu ahada ashara kawkaban wa syamsa wal qamara ra'aytuhum li sajidin. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa ini juga kita mudah ingat apa yang kita belajar hari ini. Okey, sebelum Ustaz memulakan pelajaran, Ustaz akan menyebutkan beberapa objektif ataupun apa yang kamu akan dapat selepas belajar pada tajuk kali ini. Okey, yang pertama adalah kamu pelajar-pelajar tahun 3 akan dapat menyebutkan pengertian bercakap benar. Yang kedua, kamu akan dapat membaca dan menghafaz dalil bercakap benar. Yang ketiga, menyatakan fadilat bercakap benar. Dan yang terakhir adalah menyatakan akibat bercakap benar. Okey, kita mulakan dengan pengertian bercakap benar. Siapa yang sudah baca ataupun sudah tahu boleh terus menghafal. Okey, kita mulakan dengan bagi siapa yang tak tahu boleh ikut Ustaz tengok sama-sama. Okey, bercakap benar ialah berkata-kata atau memberitahu kepada seseorang tentang sesuatu perkara dengan betul dan tidak mengandungi unsur pembohongan. Okey, maksudnya dekat sini secara ringkasnya Ustaz nak bagi tahu cakap benar ni adalah kita bagi tahu orang lain, kita bagi tahu seseorang apa-apa je perkara, tak kisahlah apa-apa pun, pelajar ke orang biasa ke kan, orang lain apa-apa satu perkara dengan benda yang sahih atau benda yang betul. Maksudnya bukan tipu, tiada penipuan di dalam apa yang kita cakap. Maksudnya kita cakap benda yang betul lah dengan kawan kita. Itu je. Okey, Ustaz nak kamu lihat gambar ni dan fahamkan kenapa Ustaz tunjuk gambar ni? Apa yang anda faham? Okey. Ustaz bagi 10 saat untuk fahamkan. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey. Siapa yang faham? Okey, siapa yang faham boleh kamu tuliskan apa yang kamu faham di dalam buku inovatif ataupun kamu conteng je dalam buku teks kamu. Okey. Okey, melalui gambar ini apa yang kita boleh lihat
ada seorang pesalah di dalam mahkamah. Kenapa dia masuk di mahkamah? Sekarang ni kita membincangkan tentang bercakap benar. Okey. Maksudnya dekat sini, apabila kita bercakap bohong atau kita menipu dengan orang, tak bercakap dengan benar, kita boleh didapati bersalah. Boleh masuk mahkamah, boleh masuk penjara. Siapa yang menipu. Kalau di dunia pun kita dah boleh dapat hukuman bila bercakap bohong, tidak bercakap benar, apatah lagi kita bila kita di akhirat. Jadi dengan saja kita belajar hari ini, kita kena fahamkan betul-betul. Jangan bercakap bohong, kena cakap benar, kena cakap benda yang elok-elok. Bila dapat sesuatu berita, sampaikan dengan betul. Jangan tukar-tukar cerita. Okey, jangan menipu dengan orang lain. Nanti kita akan didapati bersalah. Boleh masuk penjara, semua orang pun tak suka. Okey? Okey, kita terus kepada dalil bercakap benar. Okey, ustaz akan bacakan. Ini adalah sebuah hadis yang dipetik. Okey, daripada kitab Bukhari dan kitab Muslim. Okey, ustaz bacakan. Kamu fahamkan. Okey, dengar. Daripada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah." Maksudnya, wajiblah kamu bercakap benar kerana sesungguhnya bercakap benar itu menuju kebaikan dan sesungguhnya kebaikan itu menuju syurga. Okey, maksudnya dekat sini, bila kita bercakap benar, itu adalah suatu kebaikan. Apa-apa je perkara dekat dunia ni yang menuju kebaikan, benda-benda yang baik kita buat, kita akan masuk syurga. Nampak akhir sekali dia tulis, sesungguhnya kebaikan itu menuju syurga. Ada sesiapa nak masuk neraka ke? Mesti tak nak kan? Jadi di dalam topik ni kita nak bagi tahu, nak tekankan bahawa bila dapat sesuatu berita, bercakaplah dengan benar. Jangan tukar berita tu, kerana ia satu kebaikan. Dan di sebaliknya, apabila kita berbohong, menipu, menukar-nukar cerita, akan masuk neraka, akan berdosa. Okey. Okey, kita terus kepada fadilat bercakap benar. Okey. Yang pertama, diridai Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okey. Siapa yang bercakap benar, tak menipu, Allah akan redha dengan dia. Okey, yang kedua, mendapat pahala daripada Allah. Apa-apa je kebaikan yang kita buat, tadi hadis tadi dia kata segala kebaikan yang kita buat menuju ke syurga, betul? Jadi, bila dah menuju ke syurga, mestilah dapat pahala. Okey, yang ketiga, disukai oleh guru dan ibu bapa. Bukan disukai guru dengan ibu bapa dia, semua orang suka dia. Kawan-kawan, guru, ibu bapa, adik-beradik, masyarakat, semua suka dekat dia. Okey, yang keempat adalah mendapat kepercayaan masyarakat. Apabila kita bercakap benar, tidak menipu, orang semua akan percaya dekat kita. Nak suruh kita buat apa, semua dia percaya sebab kita buat, kita bercakap dengan benda yang betul. Selalu orang yang bercakap benar ni, dia seorang yang amanah. Okey. Dan yang terakhir adalah hubungan silaturahim akan lebih erat. Okey. Kita pergi kepada akibat bercakap bohong. Kita pergi kepada sebaliknya pula. Okey, dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan Allah alaihi wasallam. Tadi fadilah bercakap benar, diridai. Siapa yang berbohong, siapa yang suka menipu, dimurkai oleh Allah. Dimurkai maksudnya Allah tak suka dekat dia, tak suka langsung. Allah dan Rasul tak suka dia. Bila Allah tak suka, Rasul tak suka, masuk mana? Masuk neraka. Okey, yang kedua, mendapat balasan seksa di dunia dan di akhirat. Tadi kita buat seksa dunia kan, masuk
dalam mahkamah, masuk penjara, dekat akhirat lagi akan disoal oleh malaikat dan akan diseksa di dalam neraka. Kita yang ketiga, dibenci oleh ibu bapa dan guru. Bukan ibu bapa dan guru je, kalau kita suka berbohong, semua orang tak suka. Siapa suka kan orang menipu kita? Semua orang tak suka. Jadi kalau kita tak nak orang tak suka dekat kita sebab menipu, kita jangan menipu orang. Okey. Dan yang keempat, tidak dipercayai masyarakat. Okey. Yang terakhir sekali adalah merenggangkan hubungan silaturahim. Okey, maksudnya dekat sini, bila kita rapat dengan kawan-kawan yang lain, kita ada kawan banyak, bila suka menipu, suka berbohong, orang akan jauh dari kita. Siapa nak kawan dengan orang penipu kan? Suka berbohong ni. Siapa suka? Merenggangkan silaturahim. Okey, jadi benda tu tak baik. Jadi disebabkan benda tu tak baik, kita janganlah berbohong dengan orang lain. Bercakap benar, sentiasa bercakap benar. Walaupun benda tu salah pada diri kita, kita kena mengaku dengan betul, jangan menipu. Okey, ustaz nak tambah sikit ilmu hari ni. Okey, yang pertama, diam adalah lebih baik daripada bercakap pada perkara yang tidak berfaedah dan tidak mustahak. Okey, maksudnya kat sini, jika kamu tak ada nak buat apa-apa kan, nak borak-borak kawan pun tak ada apa benda ni, janganlah berborak, diam je. Buat je kerja yang yang kamu boleh buat. Kalau ada kerja sekolah, buat kerja sekolah, siapkan dulu. Jangan sibuk-sibuk nak berborak je. Siapkan mana yang lagi penting, itu lagi bagus. Itu maksud dia yang berfaedah dan mustahak. Okey, yang kedua adalah ustaz nak bagi sikit hadis lagi satu. Ni tak payah hafal pun, ini ustaz nak kamu dengar aje. Okey, daripada Abu Sarih Al-Adwi Al-Khazai Al-Ka'bi radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Sesiapa yang beriman dengan Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat, hendaklah dia bercakap perkara yang baik atau berdiam diri sahaja. Nampak tak? Mereka bercakap perkara yang baik, maksudnya jangan menipu. Menipu tu perkara yang baik lah tu. Ataupun kalau tak ada apa-apa benda, berdiam diri sahaja. Buat perkara-perkara yang berfaedah sahaja. Okey, tolong orang lain, bercakap benar, menziarahi rakan. Kita dah belajar sebelum ni menziarahi rakan kan? Menziarahi orang sakit. Okey, bantu ibu bapa dan macam-macam lagi. Banyak benda boleh buat. Okey? Okey. Sebelum ustaz nak habiskan, ustaz nak kamu tonton satu video yang ustaz akan tunjuk sekejap lagi. Okey? Mengenai dengan bercakap benar. Okey, jom tengok. Okey, sekarang bagi tahu mama, siapa sebenarnya yang pecahkan pasu ni? Ayah yang pecahkannya. Macam mana boleh pecah? Sebab masa tu lepas mandi tersepak. So? Sorry. Kalau nak ikut, memanglah mama marah sebab Kiki dah pecahkan pasu ni. Tapi mama kena puji Kiki sebab Kiki bercakap jujur, cakap benar. Dalam kehidupan ni, memang kita kena bercakap benar. Walaupun Kiki tahu, kalau Kiki bercakap benar, mungkin mama akan marah. Tapi, itulah sebenarnya yang kita kena amalkan. Nabi Muhammad SAW sentiasa ajar kita supaya bercakap benar. Menyampaikan yang betul tu, walaupun pahit, kena juga cakap yang betul. Do you understand me? Okay, good. Okey, macam mana dengan video tadi? Best tak? Mesti best kan? Semua kena fahamkan video tu. Walaupun pendek, saya ustaz kan, apa isi? Walaupun seminit je video tu, tapi ustaz nak kamu faham apa yang message nak disampaikan di dalam video tersebut. Okey. Ustaz akan bagi kerja rumah berdasarkan bilik. Okey, dan yang terakhir, ustaz nak kamu amalkan. Okey, sentiasa menghayati sifat benar Rasulullah. Rasulullah adalah seorang al-amin, seorang yang bersikap
Tak pernah menipu. Kalau dia berniaga, pernah menipu. Jujur. Kita jual RM1. Tak pernah pun tiba-tiba harga asal RM1. Tapi dia nak jual RM50. Itu menipu namanya. Kalau betul harganya RM1, jual harganya RM1. Maksudnya dengan kita, kita kena bercakap dengan benda yang betul lah. Kalau kita dengar benda tu A, kita kena cakap A. Jangan kita dengar A, kita cakap B. Maksudnya contohnya kat sini, kamu dengar Ali masuk hospital sebab demam. Jangan cerita dekat orang lain, kamu dengar dia demam, tapi kamu cerita dekat orang lain dia kena COVID. Tu menipulah tu. Tu contoh je lah. Okey. Okeylah, yang kedua, sentiasa bercakap benar, tidak kira masa dan di mana berada. Tak kisah dengan siapa pun, cakap benar. Okey, dengan siapa pun, dengan orang yang kita tak kenal ke, cakap elok-elok. Okey, dan yang terakhir adalah berfikir sebelum bercakap. Dekat sini, jangan cakap dengan main ikut emosi kita. Jangan cakap je. Nak tunjukkan kita ni betul. Jangan. Sebelum cakap tu, berfikir dulu. Sama ada benda kita nak cakap tu benda yang betul ataupun tidak. Adakah ia bawa kepada manfaat kepada orang lain ataupun tidak. Okey. Dan yang terakhir sekali, Ustaz nak bagi pepatah Melayu. Ini yang paling senang sekali selalu kita dengar. Contoh dekat sini, kita baca dalam buku teks tu. Berani kerana benar, takut kerana salah. Maksudnya kat sini, ialah kita berani bercakap benar. Walaupun benda tu benda yang berat. Sebab benda tu benda yang berat. Jangan kita takut kerana salah. Jangan. Okay? Fahamkan? Okay. Dan pantun yang ada dalam buku ni, Ustaz bacakan, siakap senohong gelama ikan duri, bercakap bohong lama-lama mencuri. Maksudnya kat sini, kalau kita terbiasa dengan berbohong, menipu, tak bercakap benar, lama-lama kita boleh mencuri. Asyik-asyik nak menipu, 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 lama-lama jadi pencuri. Nak ke jadi pencuri? Masuk penjara nak? Tak nak kan? Jangan mulakan dengan berbohong. Jangan, elakkan. Okey. Sebelum kita menghabiskan pembelajaran kita hari ini, Ustaz nak bagi sedikit latihan tugasan, okey? Okey, latihan dia sikit je. Buka buku latihan inovatif yang warna pink. Tadi Ustaz tunjuk mula-mula sekali. Okey, buka muka surat 9 hingga 13. Okey, siapkan semua latihan di situ. Okey, hantar sebelum 11 Februari 2021. Okey, siapkan dan hantar. Suruh mak ayah tangkap gambar ataupun kamu tangkap sendiri boleh. Kamu dah pandai kan guna telefon. Tangkap gambar sendiri, hantar pada Ustaz. Ataupun lagi senang, kamu hantar dalam Google Classroom tu. Senang Ustaz cek. Lagi senang. Okey. Okey, sampai sini je kita punya pembelajaran. Ustaz harap kamu faham. Dan mau kita jumpa lagi. Assalamualaikum.